What's up guys? Cuplikan video kali ini pasti dapat menginspirasi kita semua. Keterbatasan dan kegagalan ternyata bukan menjadi penghalang buat kita mewujudkan keinginan. Terbukti dengan cuplikan video ekstrim ini, Bruce membuktikan salah satu rider Nitro Circus yang mengalami kecelakaan di tahun 2014. Akibat kecelakaan tersebut, Bruce tidak dapat melakukan aksinya lagi. Namun berkat semangat dan keyakinan, Bruce dapat melakukannya. Walaupun tidak dapat berjalan layaknya rider seperti biasanya, Bruce dapat melakukan aksinya tersebut setahun kemudian. Penasaran dengan aksi inspiratifnya? Let's check this out. Oke, okay. There's a story behind that video, oke? Okay? Itu adalah seorang riders yang bernama Bruce Cook. Bruce Cook ini, waktu dia melakukan backflip itu, sebenarnya ini adalah jaraknya hanya setahun, sekali lagi setahun, setelah dia cedera, yang menyebabkan cedera dia berat, sehingga harus satu kakinya, gak tau yang kiri, gak yang kanan ya, harus diamputasi. Jadi untuk orang, seorang riders yang kehilangan salah satu kakinya melakukan backflip seperti tadi, itu bukan hal yang mudah sama sekali. Tapi itu juga menjadi wakil buat para riders-riders Extreme Games yang lain dan juga buat orang-orang yang ingin main Extreme Games dengan kekurangan mereka, dia wakilin itu semua. Keren gak tuh orang? Dia memberikan mimpi dan harapan, nih, you don't have to try it, I'll prove it to you, kita bisa kok. That's right. Dan untuk teman-teman nih yang di rumah kayak suka komplain mungkin yang aduh susah banget sih nggak bisa-bisa. Dia aja bisa ya. Dia aja bisa. Dia yang mempunyai kekurangan itu bisa. Berarti kamu bisa juga. Jangan memberikan alasan apapun. Betul. Dan mesti kita tetap bertanya, sebenarnya apakah Bruce Cook ini cuma dikenal karena dia cedera? Enggak. Dia ini salah satu pendiri Nitro Circus. Ngetop berarti dia. Betul sekali. Dia ngetop salah satu pendiri Nitro Circus, orang pro juga. Dan kalau bertanya-tanya, kok motornya agak beda sih, ada belakangnya segala. Nah motornya dimodif ya? Dimodifikasi, menyesuaikan dengan apa yang dia tidak miliki seperti salah satu kakinya tersebut. Sehingga biasanya orang kalau melakukan backflip, itu kaki harus benar-benar menjejak ke atas supaya apa berat badannya bisa ke belakang, ya kan? Kita betul sekali, kan? Dan untuk melakukan trik-trik motocross, katanya yang untuk yang main ya, kalau misalnya kita melakukan trik RR-an, kita ngerem, ngegas itu ada efek ya di udara. Ya, betul. Jadi nggak semudah itu juga, nggak ngasal ngebut, muter aja. Di udara pun kita harus ngegas, harus ngerem, karena semuanya ada aerodinamisnya lah, fungsi aerodinamisnya gitu. Betul sekali. Jadi adegan yang tadi bukan adegan yang mudah, tapi adegan yang video yang bukan cuma ekstrim, tapi menurut saya itu video yang inspirasional. Setuju. Setuju ya? Setuju. Oke. Okay. Itu dia tadi tentang video pemanasan kita. Sekarang saatnya kita kembali menyaksikan part 2 dari BMX Street Final LA 2013. Nah, di part ini akan ada 3 riders yang terlebih dahulu akan beraksi, yaitu Simon Baracco dari Itali, Chad Curley jagoan saya dari Manado, dan Garrett Reynolds dari Danau Toba. Oke, langsung saja kita menuju ke venue. Let's check it out. Dia nih, Simon Baracco dari Itali. Nice, crooked by Simon Baracco. Iya, dia paling rendah skornya sementara. Tapi lumayan, walaupun paling rendah dia urutan ke-6 ya. Wah, iya loh. Karena hanya ada 6 juga ridernya. Oh, iya. Saya tetil midi kita dia. Ya. Nice. Wow, sudah mulai menambah, agak berat mengayuh, apa yang terjadi, iya. Oh, kehilangan bisa momentum juga sih, tapi kalau saya lihat itu loh, kayaknya Chad Curley ini yang set the pace untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk seluruh pertandingan. Iya. Dan Simon Baracco sayangnya pun di run ini menurut saya kurang ngejar ke Chad Curley. Iya. Kita lihat, check out replay to make sure.
Ya ini dia nih keren sih itu. Keren sih crank gitu ya. Kita lihat sap. Lagi-lagi wall ride. Okay, wall ride lagi, dia benar-benar suka dengan wall ride. Ini dan set. Yep. Takmino handed. Oh, belum. Ya, skornya meningkat jadi 39. Lumayan, bro. Not bad. Masih bisa ngejar ya. Bagus. Nah, ini dia nih yang set the pace untuk seluruh pertandingan. Itu dia barusan kan. Manual, langsung bar spin, di grind lagi sih. Luar biasa. Oh, Chad Curly is in the house. Jagoan saya. Agak berbeda loh dia daripada yang tadi triknya. Iya sih, masih ada variasi lagi ya. Tuh kan, makanya. Apalagi trik-trik dia nih kayak akan combo nih. Manual, tuh langsung. Ya kan, dia habisin tuh dikasih 540 penutupan. Keren. Nose manual. Tapi yang salah, Jeremiah Smith nilainya juga 42. Jadi dia punya saingan yang cukup berat buat saya sih. Oh, okay, that's nice. Itu keren bro, sekali. Kombonya back to back, bro. Back to back banget. Set, kayak nggak berhenti gitu, nggak ada istirahatnya. Kayak main game, bro. Kayak main game, keren banget. Ini saya yakin poinnya 79. Tambah 42 berapa tuh jadinya? Ya, 1000. Kan? Jadi 1000 berapa gitu. Ya nggak ada 79, bro. Oke, ini dia replay dari Chad Curly manual. Langsung aja bar spin naik, and then 540 from the left. Tuh, mau saya sebutin aja, gak seperti itu saya bisa berpikir. Oh, 45 poinnya, oh yeah. Man, that's dia totalnya, nice. 87, Claudie. Ngejarnya gimana nih, Reynolds? bisa. Belum tentu. Tenang. Belum possible. Bagus. Ah, udah gak mungkin. Udah jatuh. Tapi dia tetap semangat. Ini yang mesti kita beri acung jempol, ya kan? Of course, dan tentunya ini kan baru part 2. Masih ada run berikutnya. Jadi, anything can happen. Exactly, right? Exactly. Oh, bagus banget. Saya tenang. Udah capek dia, udah capek. Capek, bro. Bisa-bisa di bawah barang aku nih. Ya kan? Ya, sayang sekali. Di part kedua ini, Chad Curly jagoan saya, si anak Manado, semakin memantapkan skornya dengan jumlah 87. Sedangkan Garrett Reynolds, jagoannya Claudie, skornya juga lumayan lah, 76 saja. Simon Baraco, skornya 69. Meningkat dia. Seperti apa aksi dari ketiga rider berikutnya? Nah, penasaran kan? Karena mereka juga tinggi-tinggi, 41 dan 42 juga ya. Okay, don't go anywhere. We'll be back after the break, so stay tuned only on X Games.